Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Ultimate TV. Nah oke, pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi game untuk kalian yang gabut ketika bulan puasa seperti saat ini dan ingin sesuatu yang menantang dan kocak bikin ngakak. Nah langsung aja guys, di sini saya merekomendasikan gamenya yang bernama Chicken Simulator. Nah ini guys, bisa kalian lihat sendiri, Chicken Simulator Crossy Road 3D Rush Hour. Silakan kalian install aja dan buka, maka tampilannya akan seperti ini guys, jebret langsung keluar. Nah di sini ada ayamnya guys, jadi kalian akan menjadi seorang ayam, ya ayam itu kan hewan ya, ya pokoknya seekor ayam. Dan di sini ada nama-nama ayamnya, noob white chicken. Wah ini chicken yang masih noob. Nah ini kayak pitik babon ya guys kalau dilihat-lihat ya. Dan di sini ada Christmas chicken, di sini ada noob mega chicken, dan di sini noob ultra chicken kayak ayam jago ya. Dan di sini masih coming soon guys. Oke, berhubung saya masih punyanya yang private yellow chicken, ini kayak babon di rumah saya ya, enggak lah kayak babon tetangga ini kayaknya. Ya udah, karena ini menarik kayak babon, langsung aja kita battle. Nah di sini ada pairnya, ada 93 player langsung guys. Jadi di sini kita misinya hanya menyeberangi jalan, langsung kita pencet kayak gini, langsung maju guys. Kalau mundur kita apa namanya lepaskan aja. Jadi kita harus sampai selamat ya, sampai pokoknya sampai nggak tahu ini nggak ada habisnya. Kita harus selamat menyeberang. Nah itu ada teman-teman kita yang sudah tertabrak. Oh ya, hampir saja, ini sangat susah sekali bung. Ini kita harus benar-benar bisa nyebrang tanpa tertabrak mobilnya. Jadi ini membutuhkan konsentrasi yang khusus biar kita itu bisa nomor satu lah di game ini. Jadi ini gamenya modelnya kayak Battle Royale, cuman ini nyebrangin jalan biar nggak ketabrak. Nah oke lah, sikat aja langsung. Nah ini oke, nyampe. Ini kita harus hati-hati dulu, kita lepasin kayak gini. Dan ini wah rame banget sumpah. Berani nggak berani gua. Itu ada yang ketabrak teman-teman gua. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan dulu, ini tronton soalnya besar banget. Ini juga nggak bisa lewat kolong kayaknya. Jadi kita harus sabar dulu aja guys. Ini maju mundur cantik ya. Ini mulai ada celah tapi masih belum berani guys. Oke, 1, 2, 3. Oh my god, hampir saja bung, ternyata masih susah ini tadi buat nyebrangnya. Jadi harus sedikit kayak ini guys. Ini apakah bisa? Bismillah. Iya, bagus, bisa guys. Dan ini harus hati-hati karena kita akan nyebrangin the next level ataupun the next jalan. Oke, besar sekali bung mobilnya. Apakah bisa nih? Moga-moga aja nggak ada mobil yang lewat sini guys. Wah ini mobilnya habis-habisan kayak ini. Oh my god, ini tetap nggak nyampe. Ini serem kali sumpah. Bismillah. Oh my god. Hampir aja guys. Sudah ada yang mati tertabrak itu teman saya guys. Udah, wassalamualaikum. Alhamdulillah ternyata bisa guys saya guys. Kita lanjutkan lagi. Kita harus fokus. Ini nggak bisa ya sumpah. Oh shit, saya cuma bisa nyebrangin jalan. Ya cuman itu aja guys gamenya. Ini lucu dan kocak banget, apalagi ini bisa enggak ya kalau main sama temen. Itu saya juga baru mencari-cari apakah bisa sama temen mainnya. Kalau bisa ini sumpah keren banget. Ya itu aja guys dari saya mengenai game kocak yang bisa menghibur kalian waktu bulan puasa lah, ataupun waktu senggang kalian. Aduh tabrak lagi. Ya itu aja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.